Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ibu-ibu pimpinan cabang yang kami hormati, ibu-ibu pimpinan anak cabang, pimpinan ranting dan pimpinan ranting Muslimat NU se-Kabupaten Banyumas yang kami hormati, hadirin para pemirsa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 25 Ramadan dan tadi malam baru saja mengikuti ibadah untuk bisa menjemput atau menjumpai Lailatul Qadar. Dan kita sudah berada di penghujung tiga terakhir yaitu ngitkun minan nar atau pembebasan dari siksaan api neraka. As-saum awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ngitkun minan nar. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksaan api neraka. Amin Allahumma amin. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga melimpah kepada kita dengan memberikan syafaatnya dunia dan akhirat. Alhamdulillah ibu-ibu yang kami hormati, untuk kultum pada pagi hari ini dengan judul Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Muslim Lainnya. Islam itu indah, Islam itu bagus dan Allah cinta kepada kebagusan. Sampai-sampai hal yang rinci pun diterangkan dalam Islam. Seperti hakul muslimi alal muslimi diterangkan dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakul muslimi alal muslimi khamsun. Raddus salami wangiyadatul maridi wattibangul janaizi wa ijabatud da'wati wa tasmitul atisi rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada lima, yaitu satu, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Dan yang kelima, mendoakan yang bersin. Itu adalah hakul muslimi yang alal muslimi. Sebelum hak itu diberikan, itu kewajiban dulu. Jadi apabila orang Islam yang pertama sudah menyampaikan salam, kewajiban dari orang Muslim berikutnya adalah menjawab. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi menjawabnya lebih lengkap. Atau lebih lengkap lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apabila ada tetangganya, sahabatnya, saudaranya sakit, kita berkewajiban untuk menjenguknya. Kita menghibur dan kita mendoakan orang yang sakit. Kemudian yang ketiga yaitu mengantar jenazah. Apabila saudara muslim meninggal dunia, itu haknya adalah diantar sampai ke kubur. Kewajiban muslim yang masih hidup adalah mengantar sampai ke kubur. Jadi bukan hanya takziah di rumah saja,
menurut hadis ini diantar sampai ke kubur. Dalam hadis lain, apabila ada orang takziah sampai mengantar ke kubur akan mendapatkan dua qirat. Kalau hanya di rumah saja dan hanya sholat, satu qirat. Kalau sampai mengantar ke kubur, dua qirat. Kemudian yang keempat, mendatangi undangan atau memenuhi undangan. Alangkah senangnya apabila sahabat muslim mengundang, kewajiban kita adalah mendatangi. Kalau tidak didatangi tentu akan merasa bagaimana ini teman saya kok enggak datang. Entah itu undangan selamatan, undangan hajatan, mungkin undangan syukuran, lain-lain itu harus kita datangi, kewajiban kita. Yang terakhir, mendoakan yang bersin. Orang lain saja itu diatur dalam Islam. Orang bersin saja diatur dalam Islam. Apabila orang yang bersin mengucap alhamdulillah, itu teman sebelahnya harus mendoakan, kewajiban mendoakan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah menyayangi kamu. Kemudian yang bersin menjawab lagi yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah atau petunjuk kepada kalian. Demikian indahnya dalam Islam. Diatur ada lima hak orang Islam, atau juga bisa dibalik, kewajiban orang Islam yang satu dengan yang lain seperti tersebut hadis tadi. Ini dalam hadis yang lain juga sangat indah juga, berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Kewajiban orang Islam yang satu dengan yang lain ini, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai kepada dirinya sendiri. Jadi kita itu harus mencintai saudara sesama muslim seperti mencintai diri sendiri, sehingga bila memberi sesuatu ya yang kita sukai. Apabila saudara muslim mendapat kebahagiaan, kita mengucapkan selamat. Bila saudara muslim mendapat kesengsaraan, kita mengucapkan ikut prihatin. Dan dalam pergaulan yang sangat indah, ciri-ciri orang yang ramah itu adalah suka berterima kasih. Jadi sebentar, terima kasih ibu atas pertolongan ibu. Kemudian suka berterima kasih dan suka minta maaf. Apabila terpaksa memerintah juga harus kata-kata minta tolong. Itulah pergaulan dalam Islam. Sekali lagi, kewajiban orang Islam terhadap Islam yang lainnya itu ada lima macam yang sudah saya sebutkan di atas. Mari kita jaga persahabatan kita. Dalam muslimat ini sudah sangat bagus kalau temannya dapat kenikmatan atau anugerah atau prestasi, semua mendoakan selamat. Ada yang meninggal, semua berduka cita mendoakan. Jadi ini dalam muslimat sudah sangat bagus. Mari kita tingkatkan dan semoga kita menjadi sahabat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin. Sekian dan terima kasih. Mari ditutup dengan doa. Doa pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulina fi hadzal syahril fadil wa khussona fihi bil ajril wafir wal ata'il jazil. Amin. Sekian, terima kasih. Usiku panafsi bitaqwallah. Mohon maaf yang seterus-terusnya atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.